Pacaran sama Valencia Tanu Sudibyo, Kevin Sanjaya ternyata hobi motor. Jadi pacar Valencia Tanu Sudibyo, ternyata pebulu tangkis Kevin Sanjaya punya hobi motor. Valencia Tanu Sudibyo mendadak ramai diperbincangkan sampai masuk Google Trending hari ini, Selasa 1 Februari 2022. Valencia Tanu Sudibyo menjadi sorotan netizen karena dekat dengan pebulu tangkis kebanggaan Indonesia Kevin Sanjaya. Buat yang belum tahu, Valencia Tanu Sudibyo merupakan anak kedua dari 5 saudara pasangan konglomerat Hari Tanu Sudibyo dan Liliana Tanu Sudibyo. Hari Tanu Sudibyo sendiri dikenal sebagai bos televisi di Indonesia. Valencia Tanu Sudibyo juga mewarisi bisnis ayahnya sebagai direktur MNC Studios Internasional sejak 8 Mei 2018. Saat ini Valencia dikabarkan dekat dengan Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya tak ragu-ragu menutupi hubungan dengan anak konglomerat itu. Saat Valencia ulang tahun, Kevin mengunggah potret birthday dinner bersama kekasihnya itu. Kevin Sanjaya dan Valencia Tanu Sudibyo tampak serasi dengan outfit serba hitam. Dalam potret di sebuah restoran mewah, Kevin memberi ucapan ulang tahun kepada Valencia. Kevin menyematkan emotikon tanda hati berwarna merah. "Happy birthday," tulis Kevin sebagai status teks unggahan fotonya bersama Valencia. Unggahan itu pun ramai dikomentari akun bercentang biru. Di antaranya adalah teman-teman Kevin dan Valencia yang sudah lebih dulu mengetahui kisah cinta mereka. "Duh, tegang banget mukanya," tulis musisi Vidi Aldiano. "Solid," kata pembalap Sean Galael. "Uhuy," ungkap selebgram Fadil Jaidi. "Oke lah, cah lanang. Tagar serius nih kayaknya," tulis Gracia Poli. Pacaran dengan Valencia Tanu Sudibyo, ternyata Kevin Sanjaya hobi motor. Kevin Sanjaya bahkan hobi motor trail sejak kecil. Hal tersebut disampaikan oleh sang ayah, Sugiyarto Sukamulyo. "Iya, dari kecil memang suka motor trail dia," ujar Sugiyarto beberapa waktu lalu. Menurut sang ayah, ketika kecil Kevin seringkali meminjam motor trail saudaranya untuk dicoba di sekitaran rumahnya. "Kevin tuh dari SD suka pinjam motor saudaranya, dia anaknya memang berani," jelasnya. Sugiyarto juga menyebut, Kevin gemar bermain jet ski. "Kalau Kevin itu suka tantangan, jadi yang kayak begitu, dia memang suka," tuturnya.